belajar tentang tekanan air. Ternyata sangat menakjubkan. Ya, seperti ini, mis, ini sepertinya. Pertama, aku masukkan sedotan ke dalam air. Terus aku menutup ujungnya. Terus aku melepasnya dari air. Ternyata tidak ada air yang keluar. Tapi waktu aku melepas ujung ini dengan dari yang ditutupi dengan jariku, itu akan jatuh. Ternyata itu terjadi karena tekanan angin yang di dalam dan yang di luar sama. Kalau aku melepasnya, dia akan menjadi beda, yang di luar yang lebih rendah. Itu apa yang terjadi. Dah.